Assalamualaikum dan anda kembali lagi bersama saya, Efi Sahrudin, dan anda mungkin tertanya-tanya kenapa ada video ini hari ini. Ya, hari ini saya akan bercakap tentang 10 perkara yang membuatkan Samsung Galaxy S10 Plus sebuah peranti yang anda harus beli hari ini. Baiklah, seperti biasa kita mulakan dahulu dengan skrin, kerana bila anda membeli peranti ini ialah sebuah peranti dengan skrin 6.4 inci. Tapi itu bukan perkara menarik tentang benda ini, tetapi sebenarnya teknologi di sebalik skrin ini, kerana ia sebuah skrin Adaptive AMOLED dengan sokongan HDR10 Plus. Apakah makna di sebalik perkataan tersebut? Ini bermakna peranti ini mampu memaparkan resolusi tertinggi dengan PPI juga yang tertinggi terdapat di pasaran, dan paling penting sekali, anda boleh menikmati kesemua kandungan HDR10 yang ada di YouTube dan juga Netflix pada tetapan yang tertinggi, dan sekaligus menjadikannya peranti yang amat sesuai untuk mereka yang gemar menonton video. Samsung Galaxy S10 Plus juga adalah peranti yang dilengkapi memori 8 ataupun 12GB. Ini bermakna jika anda macam saya yang banyak melancarkan aplikasi serentak, anda tidak perlu risau bahawa peranti perlu melakukan segar semula apabila melancarkan aplikasi yang telah dilancarkan sebelum ini. Dengan 12GB RAM yang ditawarkan di Malaysia sejak beberapa hari yang lalu, anda sekarang mempunyai sebuah peranti pintar yang sebenarnya mempunyai saiz memori yang lebih besar daripada kebanyakan komputer riba di pasaran. Tidak habis di situ, pada masa yang sama di Malaysia, akhirnya model dengan storan 1TB telah pun ditawarkan. Jadi anda tidak perlu risau dengan mengambil ribuan gambar dan juga beratus-ratus video. Peranti ini akan dapat meletakkan ke semua gambar-gambar dan juga video yang ambil tanpa perlu dipindahkan dahulu ke storan awanan misalnya. Tambah menarik lagi, walaupun ada storan 1TB secara dalaman, anda masih boleh menambah 512GB menggunakan kad microSD, menjadikannya peranti dengan storan terbesar 1.5TB. Tanpa masalah, anda boleh letakkan lebih banyak gambar lagi selepas ini. Sebab peranti dengan skrin yang besar dengan pemproses yang mempunyai kemampuan yang tinggi, anda pasti risau bahawa peranti ini tidak boleh bertahan sepanjang hari. Anda jangan risau, dengan bateri 4100mAh, ini menjadikan Samsung Galaxy S10 Plus peranti mercu yang paling besar kapasiti baterinya yang pernah dihasilkan oleh Samsung. Jadi dalam pengalaman peribadi saya, sebenarnya ketahanan sehingga SOT mencecah 9 jam adalah sesuatu yang biasa, dan melangkaui 24 jam juga boleh berlaku sekiranya anda menggunakannya secara sederhana. Sungguh pun begitu, jika anda kehabisan bateri, tidak perlu risau kerana peranti ini boleh di-charge dengan pengecasan pantas 18 watt. Tidak habis di situ, sekiranya anda macam saya telah mula berpindah kepada teknologi pengecasan nirwaya, sokongan pengecasan nirwaya 15 watt boleh dilakukan. Dan itu tak habis itu saja, anda masih lagi boleh mengecas peranti lain, contohnya aksesori Samsung Galaxy Buds menggunakan sistem pengecasan berbalik yang terletak pada bahagian belakang S10 Plus. Kelemahan utama yang ada pada peranti mercu Samsung tahun lalu ialah tiadanya sokongan 3 kamera. Jadi kali ini kesilapan itu telah diperbaiki, dan akhirnya S10 Plus mempunyai kamera dengan lensa sudut ultralebar. Apa yang boleh dilakukan dengan lensa sudut ultralebar? Anda boleh mengambil gambar objek yang lebih besar tanpa perlu bergerak ke belakang, dan paling penting sekali, peranti ini juga menyokong rakaman video 4K dengan HDR10 Plus. Dan setakat ini adalah satu-satunya peranti yang mampu merakam dengan format HDR10 Plus ini. Jamiah galap ialah fungsi yang telah lama dimahukan oleh pengguna-pengguna Samsung, dan kerana mereka telah menggunakan skrin Super AMOLED sejak sebelum ini dan kali ini Adaptive AMOLED, dengan adanya jamiah galap, kesemua fungsi-fungsi yang tidak menggunakan bateri yang banyak yang disokong oleh jamiah galap akhirnya boleh anda gunakan. Jadi jika anda macam saya kerap menggunakan sebuah peranti pada waktu malam, mata agak silau apabila menggunakan antaramuka sebelum ini, dengan adanya jamiah galap, anda boleh menggunakan peranti tanpa perlu risau penglihatan anda terganggu, dan paling penting sekali, dengan adanya jamiah galap secara menyeluruh, bateri pada peranti akan bertahan jauh lebih lama dan anda tidak perlu risau untuk mengecasnya dengan selalu. Samsung Galaxy S10 Plus juga menggunakan One UI versi 1.1. Ini adalah salah satunya peranti yang menggunakan versi terkini Samsung One UI. Jadi, apakah kelebihan yang ada pada One UI? Pertama sekali ialah terdapat sokongan gesture lebih mendalam. Jadi, anda boleh menukar aplikasi dengan pantas dengan hanya menatal butang home pada bahagian bawah. Dan paling penting sekali, sekarang kesemua aplikasi-aplikasi menyokong One UI. Dan akhir sekali, kerana penggunaan One UI ini memudahkan anda mengakses kebanyakan bahagian pada peranti, anda tidak perlu menggunakan dua tangan untuk mengakses butang-butang yang ada pada skrin, sekaligus membuatkannya peranti yang amat selesa anda gunakan sepanjang masa. Dengan skrin besar yang memanjang, tiada lagi ruang untuk meletakkan sebuah butang phone fizikal yang mempunyai pengimbas cap jari fizikal pada bahagian hadapan.
Jadi penyelesaiannya sebelum ini ialah meletakkan pengimbas cap jari pada bahagian belakang, tetapi ia agak sukar diakses. Dengan S10 Plus, sebuah pengimbas cap jari terbina dalam skrin terletak pada bahagian hadapan dan menarik sekali sistem ultrasonik digunakan. Ini bermakna skrin jari anda basah sekalipun atau jari anda kotor, ia masih lagi boleh melakukan nyah kunci dengan pantas dan tepat sepanjang masa. Dan saya rasa antara paling menarik ialah walaupun sekiranya skrin mati, anda hanya letakkan jari di bahagian hadapan dan peranti akan ternyah kunci dengan amat pantas sekali. Baik, itu adalah 10 fungsi terbaik dan menarik yang ada pada Samsung Galaxy S10 Plus yang membuatkannya peranti yang amat berbaloi untuk anda miliki hari ini. Jadi, apa lagi? Belilah di gedung-gedung Samsung yang terdekat dengan anda.